Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A54s atau CPA2273 yang kendalanya itu kalau buat telepon layarnya langsung gelap ya teman-teman ya, bisa dilihat, atau kalau buat buka VN ya pada WhatsApp dia juga gelap layarnya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi buat telepon buka VN ya atau telepon di WhatsApp video call sama aja ya teman-teman ya, layarnya langsung gelap ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Amin. Oke, di sini kita kedatangan HP Oppo A54s atau CPH2273 ya teman-teman ya. Jadi kata pemiliknya HP ini layarnya gelap kalau buat telepon biasa ya teman-teman, atau telepon WhatsApp, video call ataupun putar VN pada WhatsApp ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita coba ya apakah benar seperti kata orangnya. Kita tes dulu ya teman-teman ya. Bisa dilihat seperti inilah tampilan dari HP Oppo A54s ya atau CPH2273. Metode ini nanti bisa kalian terapkan di HP tipe apa saja ya, untuk di Oppo, Xiaomi, Vivo ataupun apa saja teman-teman ya. Oke, yang kendalanya sama seperti ini ya teman-teman ya, layarnya gelap saat buat telepon buka VN ataupun video call pada WhatsApp. Sebenarnya masalah layar gelap saat telepon buka VN pada WhatsApp ini sudah pernah kita buat ya teman-teman ya, namun tipenya lain dan ini kebetulan di HP Oppo A54s ya atau CPH2273. Bisa kita lihat di sini posisinya sudah di WhatsApp ya, atau bisa kita coba cek dulu ya untuk tipenya teman-teman ya. Nah ini tentang ponsel, bisa kita lihat di sini ya Oppo A54s, atau kalau kita cek modelnya itu CPH2273 ya. Nah ini Oppo A54s ya. Oke, CPH2273. Kebetulan di sini untuk volume atasnya juga rusak. Bisa dilihat ini, jadi mencet terus dia pada tombol volume atasnya. Untung saja yang bagian volume atas ya. Kalau dia bawah biasanya itu masuk ke select language atau mode recovery. Jadi sangat bahaya sekali jika rusak pada bagian volume bawah. Dia tidak akan bisa hidup atau terbuka ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes, langsung kita telepon 112 ya untuk ngetes ya apakah benar seperti kata orangnya, layarnya langsung gelap saat buat telepon ya. Oke, kita coba ya, kita telepon 112. Nah ini bisa dilihat layarnya langsung gelap ya. Tentunya ini tidak bisa kita nyalakan kalau panggilannya belum selesai atau tidak dimatikan sama lawan telepon kita ya teman-teman ya. Jadi harus selesai dulu panggilan baru dia bisa nyala. Oke, sekarang kita coba buka WhatsApp ya teman-teman, kita putar VN atau voice note ya pada WhatsApp ya. Oke, kebetulan di sini sudah kita coba ya tadi ya. Nah ini untuk nomor kita di sini. Oke, bisa dilihat sekarang kita putar ya voice note nya kita buka. Nah ini bisa dilihat ya layarnya langsung gelap, dan ini tidak akan bisa hidup kalau voice note nya belum selesai teman-teman ya. Walaupun kita tekan-tekan tombol powernya tidak akan bisa terang kalau voice note nya belum selesai. Oke, sekarang kita coba kita tes telepon ya teman-teman ya, kita telepon untuk telepon ya. Nah ini bisa dilihat layarnya langsung gelap ya, kalau yang kita panggil ini enggak nolak atau memberhentikan telepon layarnya ini enggak akan hidup ya teman-teman ya. Oke, jadi kebetulan yang di telepon ini HP-nya buat ngerekam, jadi kita harus menolaknya dulu ya, harus menolak atau mengakhiri panggilan baru bisa terang layarnya, bisa dilihat seperti ini. Dan sebenarnya masalah seperti ini hanya berada pada sensor ya teman-teman ya, bermasalah pada sensor, entah itu layarnya terlepas atau retak kebetulan di daerah sensor, maka dia akan terjadi seperti ini teman-teman ya masalahnya. Oke, dan kebetulan di HP ini itu layarnya terlepas ya teman-teman atau renggang, jadi enggak presisi menutupi jarak sensor pada layar ya. Untuk di sensornya teman-teman bisa kita lihat di sini layarnya itu lepas ya teman-teman ya, untuk di bagian atas kita cek dulu. Oke, kita cek dulu untuk layarnya di bagian atas ya. Kata orangnya memang kadang-kadang mati, kadang hidup, kadang bisa, kadang enggak gitu untuk
buat teleponin kadang gelap kadang normal ya. Nah ini bisa dilihat karena dia renggang, dia menutupi jarak ya, atau menghalangi jarak sensor pada layar ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti ini kita akan lepas semua, akan kita lem ulang ya teman-teman ya, pada LCD atau layarnya. Oke, kalau kalian nggak mau ribet ya tinggal dilem saja, ditambahkan sedikit pada sisi pojok-pojok LCD-nya atau layarnya, lalu presisikan kembali ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan mengangkatnya atau melepasnya ulang, kita lem semua ya pada LCD atau layarnya. Nah seperti ini. Kebetulan di HP ini kendalanya itu karena layarnya lepas, atau nanti teman-teman kebetulan retak di bagian sensor, maka akan mengakibatkan seperti ini juga ya teman-teman. Intinya di sensor, letak sensor ada pada sebelah kanan ini ya teman-teman ya, sebelah kamera, di sekitaran kamera sebelah kanan ini ya, untuk di HP Oppo A54 ini ya teman-teman ya. Oke, jika layar kalian itu retak, maka dia juga sama seperti ini, dan dia tetap menutupi ya, nggak bisa dilem ya, harus kita tutup sekalian atau kita matikan pada sensornya. Cara mematikannya itu kita harus membongkar ya dan menutup dengan solasi pada sensornya. Sudah sangat banyak sekali video yang kita buat ya teman-teman ya, untuk cara mengatasi layar gelap pada HP Oppo A71, A37, A5s ya, banyak sekali yang sudah kita buat. Kalian bisa cek nanti di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, jadi intinya letak sensor itu berada pada sebelah kanan kamera ya, atau sebelah kiri, untuk tipe HP itu beda-beda letaknya teman-teman ya. Kebetulan nanti di HP ini akan kita bongkar semua, kita lepas ulang, kita lem ulang ya teman-teman ya. Jika kalian ragu-ragu untuk melepasnya, lebih baik di lem saja di bagian pojok-pojok bagian atas. Ingat jangan sampai pakai lem Cina ya teman-teman ya. Pastikan lemnya itu lem khusus ya, untuk lem khusus LCD ini kalian bisa klik nanti linknya, kita taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, ini kita coba sambil kita tekan ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah ini sambil kita tekan dia normal ya teman-teman ya, kalau layar di bagian atasnya kita tekan. Oke, bisa dilihat ya. Jadi karena memang tidak presisi, intinya seperti itu ya teman-teman ya, menutupi jarak sensor pada layar ya. Oke, atau kalian bisa solasi dulu sebelum sempat membawa ke counter. Kalian bisa solasi pada bagian layar di bagian atas ya, di samping kanan kirinya saja. Nah ini bisa dilihat ya, kalau kita tekan layarnya di bagian atas dia normal ya untuk sensornya. Kebetulan di sini sensornya ada di sebelah kanan kamera ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat normal kalau sambil kita tekan ya. Jadi ini nanti kita bongkar semua, kita lepas LCD-nya, kita lem ulang total ya teman-teman ya. Dan sekalian kita mau ganti tombol volume bagian atasnya, ini rusak. Oke, ini kita tes putar VN ya, aman ya, tidak mati kalau sambil kita tekan layar di bagian atasnya teman-teman ya. Jadi intinya di sensor, jika kebetulan layar kalian tuh retak di bagian sensor, kalian nggak akan bisa walaupun hanya dilem ya, harus dibongkar dan ditutup solasi pada sensornya, atau kita nonaktifkan atau dimatikan ya teman-teman ya. Oke, caranya seperti itu. Namun jika hanya lepas seperti ini, kalian bisa lem ulang atau sementara disolasi sebelum sempat membawa ke counter ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya, kita lepaskan semua. Ini kebetulan volume atasnya mencet terus ya, jadi sekalian kita ganti ya teman-teman ya. Oke, kita percepat saat proses pembongkarannya teman-teman ya, biar tidak kelamaan. Ini kita bongkar, kita lem ulang LCD-nya ya. Jadi inti dari masalah layar gelap pada HP saat buka VN ataupun telepon itu berada pada sensornya. Kalian cek dulu layar bagian atas kalian tuh lepas atau enggak ya teman-teman ya. Kalian bisa lem pada pojok-pojoknya ya, atau kasih solasi dulu bisa ya. Jangan sampai digunakan lem Cina, itu sangat fatal sekali efeknya ya. Jadi kalian bisa gunakan lem LCD ya, atau kalau ada sementara bisa gunakan lem iPhone gitu ya, jangan sampai lem Cina ya teman-teman ya. Oke, kita matikan lalu kita bongkar, kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan. Untuk cara melepas backdoornya sangat mudah ya, kalian bisa gunakan plat tipis atau bekas plastik ya, diiris seperti ini atau plat, sambil kita kasih minyak kayu putih ya teman-teman, biar lebih mudah untuk membuka lemnya teman-teman. Oke, kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan, sekalian nanti kita bongkar-bongkar bautnya, kita lepaskan semua ya. Nah seperti ini, tinggal kita seset seperti ini ya. Oke, HP sudah terbuka dan sekarang kita bisa fokus pada sensornya. Nah ini
sensornya berada pada sebelah kanan dari kamera, teman-teman ya, kamera depan. Nah, ini adalah sensornya, teman-teman ya. Jika layar kalian kebetulan retak di bagian sensornya, maka dilem saja tidak cukup ya, teman-teman ya. Kalian harus menutup sensornya ini menggunakan solasi hitam ya. Oke, gunting secara rapi seukuran dengan sensor. Itu sama saja menonaktifkan sensor ya, teman-teman. Oke, karena HP ini kendalanya layarnya lepas, jadi tidak perlu kita tutup ya, tinggal kita presisikan kembali, kita lem kembali layarnya, teman-teman. Oke, atau kadang-kadang keluar masalah seperti ini karena habis ganti LCD juga bisa ya, teman-teman. Kalian bisa menutup sensornya, ukur sesuai ukuran sensor ini, teman-teman ya, untuk besarannya menggunakan solasi hitam, teman-teman. Oke, kita percepat karena kita membongkar LCD dan kita lem ulang beserta mengganti tombol volumenya, teman-teman. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk tombol volumenya, nanti kita akan ganti switchnya saja, teman-teman, tanpa mengganti fleksibel. Jadi kita ganti switch bagian volume atasnya saja ya, teman-teman. Oke, oke, ini tombol volumenya setelah kita ganti switchnya saja di bagian atas ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk yang lama ya, jadi sudah kita ganti switchnya saja karena fleksibelnya masih bagus ya, teman-teman ya. Sekarang kita fokus pada LCD, kita lepas, kita percepat prosesnya, lalu kita lem ulang ya, teman-teman ya. Oke, setelah kita percepat tadi prosesnya, selanjutnya kita tunggu sekitar 2 tahun, sekitar 2 jam dan sudah kering, baru bisa kita pasang lagi ya, teman-teman ya. Dan ini kebetulan sudah 2 jam, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang lagi. Kita percepat lagi prosesnya ya, biar tidak kelamaan ya. Oke, setelah semuanya terpasang dan ini sudah hidup ya, teman-teman. Sekarang kita tes semua apakah sudah normal atau masih mati saat kita buat telepon ya. Tadi kan mati ya, teman-teman. Sekarang kita tes, kita telepon 112 ya, nomor darurat. Sementara kita tes 112. Oke, kita tunggu. Nah, ini bisa dilihat ya, nggak mati lagi setelah kita lem ulang ya. Bisa dilihat sensornya juga normal. Kita taruh di atasnya, dia layarnya gelap karena itu adalah sensor ya, fungsi dari sensor. Kalau kita tempelkan di telinga gitu saat waktu telepon, dia layarnya mati, nggak nyentuh gitu ya, teman-teman. Oke, kita ulangi lagi biar tidak penasaran ya. Oke, aman, sudah tidak mati ya, teman-teman ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini sudah aman. Selanjutnya kita tes pada WA ya, atau telepon WA ataupun VN ya, teman-teman ya. Kita buka VN. Nah, ini sudah aman ya untuk sensor panggilan telepon ya. Sekarang kita buka pada WhatsApp, kita buka VN ataupun telepon pada WhatsApp seperti tadi ya. Oke, kita buka dulu WhatsAppnya, ini enggak ada kartunya, kita masukkan dulu. Oke, sekarang kita tes VN, atau kita bisa tes membuat VN lalu kita putar ya, teman-teman, apakah nanti tetap mati ataupun sudah normal ya. Oke, kita buat aja VN dulu ya, kita buat VN lalu kita putar. Tes, 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 tes. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, kita tunggu masih proses mengirim ya. Selanjutnya bisa kita tes, kita putar apakah masih mati atau sudah tidak mati lagi atau normal, teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Sinyalnya lagi lemot ya. Nah, ini kita putar. Tes, 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 tes. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sudah tidak mati. Kita ulangi lagi. Kita putar pada VN-nya ya. Kita putar lagi. Tes, 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 tes. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Tes, 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 tes. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, buat buka VN sudah tidak mati. Sekarang kita tes, kita buat telepon ya, teman-teman ya. Kalau tadi kan mati, sekarang bisa dilihat ya, sudah tidak mati lagi layarnya.
Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Oppo A54s atau CPH2273 yang layarnya gelap saat telepon ataupun buka VN atau telepon di WhatsApp ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Android lainnya ya. Intinya seperti ini. Namun jika layar kalian kebetulan retak di bagian sensor, kalian harus menutupnya ya. Jika dilem lagi tetap tidak akan bisa karena memang dia retak ya teman-teman ya. Sangat sering terjadi HP dalam kondisi seperti ini ya teman-teman ya. Layarnya lepas lalu dia bermasalah saat buat telepon ya. Gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya, jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi nih teman-teman ya. Gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.